sini akan memberikan bagaimana caranya memberikan teks pada sebuah video. Dengan Kanmaster di sini kita lebih banyak teks yang sesuai dengan keinginan kita dan pilih. Coba ambil gambar dulu atau video. Ya, selanjutnya kita klik layout dulu. Tanda T di sini kita menulis ini sebagai contoh aja, kita menulis aja Agustus 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Kayaknya kita pilih yang umum saja mungkin ya. Kita pilih yang umum saja tulisannya. Tetap semangat ya, ya Kak ya. Semangat biar kita selalu semangat di setiap saat. Tetap semangat. Ya, kemudian kita klik OK. Terus kita tinggal kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Satu sih ukuran. Kemudian kita pilih sebelah ada pilihan. Nah, kita akan memilih di sini, kita coba in animation. Ini ada beberapa bentuk ya, model untuk tulisan si tulisannya. Bisa semuanya biar tahu ya. Kalau saya sih lebih suka ini lebih suka. Jadi kita akan mencoba semuanya. Kita coba overall animation ya. Kita klik semua aja seperti apa in animation. Seperti ini kita bisa melihatnya, sangat menarik sekali. Ini memang cocok untuk menjadi teks sebuah video. Kalau saya itu lebih senang ini ya, hati senang Kanmaster daripada aplikasi yang lain. Ini lengkap dan ya sesuai dengan harapan saya. Kita coba yang out animation, kita coba semuanya ya. Kalau saya lebih suka yang tadi, yang ini tadi ya, letter by letter. Bisa biasa saya gunakan, lebih enak, lebih sederhana. Lagi juga yang in animation, iya yang terakhir ya, dan kita tentang atas kanan, kita panjang kita ya. Kita coba ini hasilnya,
lebih suka yang lain, silakan pilih sesuai selera. Kita coba yang di nah ini mas yang ini kita coba, kita klik kita cinta, hasilnya seperti ini, bisa menyenangkan. Karena di animasi ini banyak sekali yang tidak ada dalam aplikasi yang lain. Semuanya kita coba. Nah ya, ini kita coba. Iya. Ya. Di sini mungkin ini dapat kawasan. Terima kasih.